Terima kasih. Memang betul, susulan pengumuman kerajaan berkenaan dengan kredit RM50 ke akaun e-dopet pengguna setelah mereka memuat turun aplikasi MySenjata, didapati pendaftaran adalah sesak, iaitu kita mendapati 700,000 pendaftaran dalam serentak dalam masa yang singkat, iaitu 1 minit. 1 minit 700,000. Jadi kita menasihatkan mereka yang ingin muat turun aplikasi, mungkin kita adakan penjarakan juga. Jadi kalau kita boleh amalkan penjarakan, jadi tak ada kesesakan dekat situ. Mungkin tempoh yang kita laksanakan, kalau semua mendaftar, contohnya 1 juta, 2 juta mendaftar dalam tempoh 1 minit, pasti akan berlaku sesuatu, iaitu tak dapat kita daftarkan. Jadi ini juga kita nasihatkan, kita tengah lihat bagaimana kita boleh mengatasi isu ini dalam, mungkin kita akan panjangkan pendaftaran dalam tempoh yang 24 jam ke ataupun tempoh seminggu. Jadi untuk membolehkan semua didaftarkan dalam tempoh yang singkat.